inilah gedung yang telah kita bayar sebanyak 16.500.000 yen atau sekitar 2,4 miliar. Insya Allah gedung ini kita akan jadikan sebagai tempat beribadah, itu Masjid Istiqlal Osaka. Dan insya Allah gedung ini bertepatan atau berdekatan dengan gedung tertinggi di Osaka, namanya adalah Abeno Arukas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari komunitas Muslim yang ada di Osaka, Jepang, dan daripada panitia pembangunan Masjid Istiqlal Osaka menghimbau kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat dimanapun berada di seluruh dunia ini, bahwa inilah gedung yang telah kita bayar sebanyak 16.500.000 yen atau sekitar 2,4 miliar. Insya Allah gedung ini kita akan jadikan sebagai tempat beribadah, itu Masjid Istiqlal Osaka. Dan insya Allah gedung ini bertepatan atau berdekatan dengan gedung tertinggi di Osaka, namanya adalah Abeno Arukas. Insya Allah kami tunggu amal jariahnya, yang mana gedung ini harus kita lunasi pada tanggal 15 November 2021 tahun ini. Kami tunggu amal jariahnya, semoga Allah SWT melas amal jariahnya dunia dan akhirat dengan surga firdausnya Allah SWT. Jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.